Untuk cara cek chat WA yang sudah dihapus secara permanen dari HP kita, itu bagaimana sih caranya? Oke, jadi sekarang teman-teman ambil HP-mu, kemudian di sini buka aja ya aplikasi WhatsApp-mu, dan di sini kita tidak perlu yang namanya aplikasi tambahan. Jadi mungkin teman-teman mau ngecek nih HP-nya, udah ada beberapa chat yang sudah dihapus sebelum-sebelumnya ya. Nah, pingin memulihkan, atau di sini hanya sebatas cross check aja ya. Nanti kalau memang ada chat yang kembali, dia akan muncul di sini semua. Oke, caranya bagaimana? Nah, caranya itu tinggal aja ke pojok kanan atas titik 3 lalu ke setelan. Setelah itu nanti teman-teman masuk ke chat ya. Jadi di sini nanti masuk ke cadangan chat. Lalu ini silahkan cadangkan ya. Nah, ini dicadangkan dulu sebelum teman-teman itu melanjutkan ke tutorial berikutnya. Silahkan cadangan sampai selesai dan pastikan akun WA-nya sudah terkoneksi dengan akun Gmail-nya. Nah, setelah teman-teman cadangkan, jadi di sini kita kan mau cross-check. Oke, untuk cara cross-checknya gimana? Mudah ya teman-teman. Jadi sekarang WA-nya silahkan diklik tahan lalu masuk ke info aplikasi. Setelah itu di sini kita masuk ke penyimpanan internal. Nah, jadi di sini hapus data ya. Oke, nah ini dia. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik lagi WA-nya ya. Dan di sini kita diminta semacam daftar ulang menggunakan nomor WA yang tadi tentunya. Ini langsung saja klik, lalu setuju dan lanjutkan, kemudian masukkan nomornya. Nah, ini saya input dulu nomornya. Setelah itu langsung saja klik lanjutkan, maka dia akan menghubungkan, lalu ini klik lagi lanjut, kemudian klik lanjut, dan di sini klik izinkan. Nah, ini dia. Jadi di sini proses mencari cadangan ini tidak lama ya teman-teman, jadi hitungan detik sudah selesai. Nah, ini dia. Jadi di sini tinggal kita pulihkan ya. Nah, ini ya, jadi pada proses pemulihan ini juga lumayan cepat karena ini datanya kecil. Kalau nanti teman-teman datanya besar ya bisa lebih lama ya, hitungan di atas 1 menit, bahkan mungkin di atas 5 menit. Jadi disesuaikan saja ya, ini udah prosesnya berjalan sudah menuju ke 100% ya. Nah, ini dia, jadi hitungan detik akan selesai ya. Kita tunggu saja sebentar lagi ini selesai, tidak perlu kita skip karena ya cepet lah. Kita tunggu ya, kita lihat sebentar lagi. Nah, itu dia. Jadi di sini sudah kelar ya. Langsung ini klik aja lanjut. Lalu di sini klik aja lanjut lagi ya. Kemudian di sinilah yang kita skip karena ini lumayan lama ya. Nah, ini ya teman-teman sudah mau selesai. Kita tunggu. Nah, ini. Jadi sekarang teman-teman tinggal cek apakah ada yang kembali chat lama, atau dari chat orang lain nanti akan muncul di sini semua ya beserta isi chatnya. Tapi sebelum melakukan ini tetap tadi ya harus di backup lebih dulu supaya data-data yang ada saat ini itu tidak hilang. Oke, gitu ya teman-teman cara ngeceknya. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.